Okay. Assalamualaikum. Boleh kita sambung balik ya yang untuk pagi ni. Boleh buka architecture drawing tak? Dalam AutoCAD format. Okey tak? Okey, apa ni? Kalau you all pergi dekat tak apa, nanti kalau kalau tak dapat buka yang apa ni AutoCAD, saya akan convertkan file tu dalam bentuk PDF. Ya. Yeah. Okey, satu lagi kalau cara dia boleh install app yang AutoCAD tu dalam phone. Kita ini kan tak boleh ya. Tak nampak se. Alamak. Okey, sorry. Macam dia kelabu ni sekejap eh. Okey, tak apa. Nanti saya ni saya tukar, saya convertkan jadi dalam bentuk PDF. Okey, kalau katalah sekejap saya apa ni transfer apa ni saya cuba convertkan sekejap ya. Okey, baik, sir.
Aduh. Tak ada lain lah. Sekejap. Sebenarnya drawing dah print dah dekat studio. Apa ni? Memang dah ada atas meja semua dah. Saya expect kalau jumpa hari ni, maknanya kita terus boleh. Memang tak dapat buka. Tak apa, macam ni. Dia saya akan tunjuk cara untuk nak dapatkan untuk nak 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 keluarkan nak buat untuk layout ya. Okay. Dapat. Ya. Okay. Akhirnya dapat. Okay. Ya. Okey, yang ni yang Dr. Kai. Oh, sorry. Sekejap saya stop ni ya. Okey. Betul ni. Ya. Okey, yang ni untuk okay, dah boleh keluar. Okay, yang ni untuk architecture drawing, dia punya layout, okay, daripada bawah tu. Yang ni adalah untuk ground floor. Ya, yeah, maknanya bila kita tengok yang ground floor tu, okay, dan kita kemudian tengokkan dia punya maknanya kedudukan kolam tu dah ada. Kan, maknanya arkitek dah letakkan kedudukan kolam tu. Okay. Ha, ni yang kedudukan kolam. Ini yang boleh nampak. Okey, yang ni sini yang saya tunjuk. Okey, yang ni yang kedudukan kolam. Dan kolam dekat sini. Okay, yang ini dia punya pipe kan, yang apa tu, dia punya kedudukan pipe itu yang tepi untuk down pipe tu. Okay, dia letak kat tepi itu, dan yang ni dia punya distance dia. Okey, distance dia 3 meter kan, hanya daripada kolam ke kolam 3 meter. Okey, dan kemudian ada dekat sini. Okey, lepas tu ada yang daripada ni 6.6 meter. Maknanya daripada kolam ke kolam
okay, dengan grid line 2i ke 3i itu dalam 6.6 meter. Okay. Dan kemudian sama juga 6.6 meter. Okay, dan untuk yang showroom ni, okay, dia punya kedudukan kolam ni ada yang dekat tengah ni. Okay, sekarang ni, dia ada satu kolam yeah, yang tepi dekat sini kan. Dekat sini ni. Yang ni adalah macam freestanding column ataupun tiang seri lah ya. Tiang seri, okay. Yang boleh buat tiang seri ni, okay, tiang seri ni maknanya tak ada dinding. Arkitek sahaja. Kita tak boleh, CNS tak boleh nak letak kolam tengah-tengah dalam bangunan tu. Arkitek boleh. Sebab arkitek, kalau telah dia letak kolam dekat tengah-tengah tu, jadikan sebagai tiang seri, maknanya kira yang tu okey. Kan maknanya bila arkitek sediakan kolam macam tu, ni kita boleh pakailah. Okey. Dan sekarang ni, kalau kita tengok yang sekarang ni kan, dia punya ni adalah untuk tempat letak kereta. Okey, yang showroom ni nak letak kereta kat sini. Okey. Yang ni yang dekat ground floor. Kemudian bila naik ke upper floor ni, dah jadi office. Okey, sekarang ni dia jadi office. Maknanya kita kedudukan kolam tu sama dekat ground. Kan? Maknanya bila dia naik apa semua tu dan kemudian naiklah sampai ke yang first floor. Okay? Dan dia typical floor, ya, yeah, second floor apa semua tu, the office. Kemudian ada yang third floor, barulah jumpa dengan roof. Okey. Dan sekarang ni, ini dia punya layout dia. Bila kita tengok yang elevation, yang ni yang dia punya elevation. Okey, sekarang ni tinggi antara floor ke floor, okay, yang dekat ground tu dalam 6.2 meter. Maknanya tinggilah ya. Bila dia katalah sampai 6.2 meter tu, dia memang tinggi ya. Bila tinggi tu, nanti kolam kita pun akan jadi besar. Kenapa kita perlukan kolam yang besar? Okay, sebab okay, sekarang ni daripada ground ke first floor apa semua tu, daripada ground sampai ke upper floor, yeah, upper ground floor tu, dia punya height yeah, daripada beam ke beam adalah lebih kurang dalam 6.2 meter. Okay, yang standard punya, ya, yang biasa, yang sebagai yang common line lah, ya, yang common height apa semua tu dalam 3 meter. Lebih kurang dalam 10 kaki. Ya. Tapi bila dia buat untuk yang 6.2 meter ni, dia jadi macam double volume. Double apa ni, volume ni maksudnya dia tak ada lantai tengah-tengah kan. Ini kira terus. Sepatutnya dia jadi sebagai dua tingkat tapi dia buang floor tu. Itu yang dia akan jadi sebagai double volume. 6.2 meter, maknanya bila kita nak design untuk yang kolam tu, okay, kita nanti saya akan tunjuklah ya cara kenapa kita perlukan besar kolam apa semua sebab dia berkaitan kepada slenderness of kolam. Dan okay, sekarang ni, tengok yang dekat sini. Okay, antara floor dengan floor, bahagian atas pun dalam 4.2 meter pun tinggi juga. Kalau yang biasa dalam 3 meter, 3.3, 3.6, itu je. Kan dalam 3.3 tu dah kira tinggi lah. Ni yang dah jadi sebagai 4.2 meter. Maknanya kira dia punya ketinggian kolam tu besar. Okay, ini dia punya elevation. Okay. Ni dia punya, okay, lepas tu dekat sini. Okay, yang ni. Ni dia punya elevation lah ya. Okay. Tengok. Nanti dia akan ada juga untuk staircase apa semualah dan kita akan design juga dia punya staircase. Okay. Okay, dekat sini nanti, okay, pastikan kita tengok dia punya kegunaan lantai tu. Yeah, maknanya kira yang ni okay, dengan keluasan 221.8. Maknanya dia punya area dia. Salah kan? Okay. Jadi, bila floor ni yang sebesar ni, katalah sekarang ni kita nak letak beam daripada sini sampai ke sini, nak letak beam. Kan? Okay, nanti dia akan jadi continuous. Yang ni pun sama. Sini sampai ke sini. Yang sini sampai ke sini.
bila kita letak gain tu tanpa ada secondary gain, maknanya flap tu akan jadi besar. Okay. Maknanya total area ni, total area untuk yang semua kawasan ni, okay, yang ofis ni, yang kawasan ni adalah 221. Yang besar kan? Okay. Jadi, untuk satu panel, ya, yeah, untuk satu panel ni lebih kurang dalam 6 meter, 6.6 meter. Maknanya kira area akan jadi sebagai 6.6 kali 6.6. Kan? Okay, jadi bila dapat dalam 6.6 tu, 6.6 kali dengan 6.6, lebih kurang dalam 43 meter square. Ya, yeah, 43 meter square ni maknanya slab tu akan jadi besar. Okay, kalau katalah kita tanpa ada beam, ada secondary beam pun semua tu, slab thickness akan jadi lagi tebal. Okay, jadi apa yang kita buat? Okay, kita letak beam kat sini. Yang kat sini. Okay. Bila, maknanya dia tak ada apa ni, roll ya, atau apa ni, maknanya kira standard. Maksudnya, okay, kalau kata slab pasal ni, kita kena sediakan secondary beam. Kalau slab tebal ni, maknanya tak boleh, semua tak ada. Yang tu adalah berdasarkan kepada kita punya approach dia, maknanya kita punya judgement. Okay, sekarang ni, okay, apa yang kita buat? Okay, kalau katalah kita tengok slab tu dalam, contohnya dalam 30 meter square. Kan, maknanya kalau 30 meter square tu maknanya dia akan jadi sebagai, kita consider sebagai huge area lah, yeah, huge slab. Jadi apa yang kita buat, kita cap kan, kalau lebih daripada 30 meter square, kita sediakan secondary beam. Okay, maknanya kalau dia lebih 30 meter square, kita sediakan secondary beam. Boleh tak? Kalau 30 meter square tak nak sediakan secondary beam, boleh, tak ada masalah. Cuma slab tu akan jadi tebal. Okay, maknanya thickness of slab akan jadi tebal. Jadi apa yang kita buat, kalau nak reducekan slab thickness, eh, kita provide secondary beam. Maknanya dekat sini, yang kawasan sini, okay, kita sediakan satu secondary beam sama ada macam tu ataupun sebelah sini. Maknanya kira terpulang pada kita. Okay, nanti kalau katalah kita buat yang sebelah sini kan, maknanya dia akan jadi sebagai continuous secondary beam. Yang sini. Okay, secondary, yang ni akan jadi sebagai continuous secondary beam. Daripada yang continuous secondary beam tu, slab tadi yang area dia ada dalam 43 meter square, bila kita letak secondary beam, maknanya area slab akan split dua. Kan? Akan jadi sebagai 20 lebih lah. Ya? Maknanya kira dah kurang daripada 30 meter square. Daripada situ, bila kita dah kurang daripada 30 meter square, dia punya area dah kecil. Sekarang ni slab thickness akan jadi kecil. Kan? Dia punya, sebab slab thickness ni dia bergantung kepada area. Okay, tujuan dia adalah untuk nak mengurangkan stress weight of slab tu pada structure, pada beam structure, pada column. Jadi kita, apa yang kita buat, bila dah ada beam sini, kita provide dia punya secondary beam. Okay, bila kita provide secondary beam tu, sekurang-kurangnya kita boleh reducekan thickness. Okay. Yeah. Okay, sekarang ni kita tengok yang ni pula. Ni, yang ni. Ini pun sama. Maknanya dia punya area besar kan. Jadi bila kita nak buat beam tu, okay, kita sambungkan beam tu daripada kolom ke kolom. Maknanya daripada kolom sini sambung ke sini, yang ni sambung sini. Dalam masa sama, dia punya area besar. Jadi kita provide secondary beam. Jadi bila kita provide secondary beam, maknanya sekiranya kalau dah kurang daripada 30 meter square, maknanya dah mencukupi lah, ya, untuk nak reducekan dia punya thickness. Okay. Yeah. Dan tapi beam dah tak boleh buat apalah, sebab beam tu dia bergantung kepada span. Maknanya kira makin panjang, ya, makin panjang span dia, maknanya kira depth of beam akan jadi lagi besar. Okay. Yang ni, okay, katalah kita sekarang ni 6.6 meter. Kan? Jadi apa yang saya akan tunjuk ni, okay, ni
Saya drop kat sini. Okey, katalah kita ada kolam yang dekat sini. Okay, kita ada kolam dekat sini dan kita ada kolam dekat sini, kita ada kolam dekat sini. Okey, maknanya kira jarak dia ni lebih kurang dalam 6.6 meter. Yang ni pun sama juga dan 6.6 meter. Okey. Bila 6.6 meter ni, okay, nanti kita nak sediakan beam. Okay, jadi bila kita nak sediakan beam, kita letak beam dekat sini, kita letak beam dekat sini, okay, kita letak beam dekat yang kawasan ni. Okay, ini yang kita punya beam lah. Yeah. Bila kita letak beam situ, okay, sekarang ni dia punya area besar. Yeah. Maknanya kira area untuk yang slab ni, okay, area dia, okay, area dia dalam 6.6 multiply dengan 6.6. Kan, itu dia akan dia sebagai area. Maknanya kalau katalah dia lebih daripada 30 meter square, okay, maknanya kita consider sebagai huge area. Jadi apa yang kita buat, kita provide satu lagi beam. Okay, maknanya ini akan di sebagai secondary beam. Okay, yang ini akan di sebagai secondary beam. Jadi bila kita provide yang secondary beam tu, kira-kiranya area kat sini dia akan split dua. Maknanya kira dia split dua lah. Boleh tak kalau kita tak nak kita nak letak nak letak banyak beam. Okey, maknanya kita letak yang apa ni beam untuk yang kawasan sini, kita letakkan sini tak ada masalah. Maknanya bila kita letak yang beam sini, sekarang ni area ni akan split jadi 3. Jadi bila makin banyak beam semua tu, area slab jadi kecil. Dan thickness pun akan berubah. Tapi dalam masa yang sama, kita pun tak adalah orang kata apa ni nak sediakan banyak beam. Maknanya dalam design ni yang penting sekali adalah constructable. Ya, yeah, maknanya kira viable. Maknanya kira tak maknanya kita nak pastikan kita meet the purpose. Apa maksud dia? Maknanya kira apa maksud yang kita nak meet the purpose tu? Yang pertama sekali bangunan tu selamat diduduki. Itu je. Maknanya kita apa ni sama eduki dan meet the purpose. Maknanya kalau katalah dia nak jadikan bangunan tu sebagai showroom. Maknanya bila dia letak kereta, bangunan tu okay, intact, structurally intact, tak collect apa semua. Yang tu yang penting. Okay. Tak berlaku settlement pada bangunan. Maknanya kita dah consider satu loading yang nak letak atas bangunan tu. Okay, dan juga size yang mencukupi. Okay, maknanya sebab nanti bila kita dah buat untuk yang konsep ni, okay, dia kita dah provide beam apa kat semua kat sini kan. Lepas tu bila kita dah provide beam apa semua kat sini, dan nanti kita nak sediakan dia punya dimension. Ya, yeah, dimension beam yang kita nak pakai tu. Dan dalam masa yang sama, bila kita dah buat untuk dimension tu, barulah kita proceed dengan design. Okay, ini. Okay, barulah kita proceed dengan design. Okay, sekarang ni untuk nak sediakan dimension ya pada beam tu, bila kita dah buat beam ya, sambung antara kolom dengan kolom tu, okay, sekarang ni saya nak provide katalah yang ni 6 meter. Okay, saya akan okay, 200 kali dengan 600. Okay, maknanya kira yang tu adalah size beam yang saya nak letak antara kolom dengan kolom. Okey, macam mana kita dapat yang 200 kali 600 ni? Okay, yang pertama sekali, okay, kalau dalam mana-mana standard yang atau BS ataupun Euroco apa semua tu, okay, dia ada dia size beam ni kita rely kepada detection ya, yeah, maknanya kita nanti selepas habis design sama ada beam slab apa semua tu, kita kena check detection. Bila kita check deflection, okay, compare dengan threshold value ataupun allowable deflection, kalau katalah dia tak exceed daripada allowable deflection tu, maksud dia kita punya structure tu okay.
mana kita punya elemen tu okey. Kalau katalah dia exit daripada dia punya allowable deflection apa semua tu, nanti akan berlaku crack lah pada beam, pada slab apa semua tu. Kan? Dan apa tujuan untuk kita check deflection? Okay, sebab nanti katalah kita design untuk slab. Okay, kita design untuk slab tu, atas pada slab tu biasanya orang akan letak tile kan, maknanya kira tile atas slab apa semua tu. Okay, jadi bila dia dah exceed, dia dah deflect ya, dia dah deflect kawasan slab tu, apa saja yang ada berada di atas yang slab tu, contohnya tile apa semua tu, akan crack sebab dia exceed daripada maknanya exceed allowable deflection. Kalau tiba-tiba dia sagging kan, dia ada sagging apa semua tu, maknanya kira tile apa semua tu akan pecah, akan crack. Ha, itu tujuan kita nak pastikan supaya untuk slab apa semua tu, dia tak berlaku excessive deflection. Deflection tu ada, cuma apa ni, dia tak berlaku, kata apa ni, tak exceed allowable. Begitu juga dengan beam, tak exceed allowable. Boleh tak kita tak nak ada deflection langsung? Maknanya kosong deflection. Boleh. Tapi kita punya structure tu akan jadi bulky lah. Maknanya kira besar, slab, signal, besar apa semua. Ha, sebab dalam design, okay, kita buat ni, orang kata apa ni, mencukupi, meet the purpose, okay, dari segi integrity of structure dan juga cost. Itu yang kita concern. Maknanya kalau kita nak buat yang apa ni, yang betul-betul rigid, yang deflection kosong, kan, maknanya kita boleh, cuma dia akan melibatkan kos, maknanya kira structure kita akan jadi lagi besar, slab thickness akan jadi lagi tebal apa semua kan, effective depth akan jadi lagi besar. Okay. Jadi bila kita buat untuk yang kat sini, okay, yang pertama sekali tengok dia punya distance ya, yeah, daripada 6 meter ni, okay, kita tengok dia punya length ya, yeah. Okay, check untuk longer span dengan shorter span. Okay, kenapa check untuk longer span? Kenapa check untuk yang shorter span? Okay, yang longer span ni maksud dia sebab nanti size of beam akan rely kepada yang yang longer span tu. Okay, kenapa kita check untuk yang shorter span? Okay, yang shorter span tu, okay, tengok sebab nanti, okay, dia bergantung kepada, kalau katalah continuous beam. Untuk yang continuous beam tu, okay, dia ada multiple span kan? Yang untuk yang continuous beam, dia ada multiple span. Okay, yang kat sini. Okay, ni, dia ada multiple span. Okay. Okay, kalau yang kat sini, katalah ni dalam 6.6 meter. Yang ni 6.6. Tiba-tiba, okay, yang ni kecil je, dia punya span dia. Kata yang ni pun 6.6. Tiba-tiba yang ni dalam 3 meter. Okay, yang ni akan jadi sebagai yang shorter. Jadi, bila yang ni kecil, kita tahu okay, sekarang ni, dia span tu tak uniform. Okay, bila dia tak uniform, maknanya kita tak boleh gunakan untuk nak check bending moment dengan SFT, ya, shape force dan kerana apa semua tu. Okay, dia akan melibatkan coefficient ataupun kena pakai MDM, ya, moment displacement method. Jadi kalau katalah dia span dia tak uniform, okay, maknanya kita tak boleh gunakan yang coefficient. Yang paling simple sekali pakai yang coefficient, maknanya kita akan dapat direct moment, ya, yeah. Okay, jadi dia ni, okay, bila kita dapat yang tengok, oh, okay, 6.6 meter, maknanya kita yang ni yang dah ada 3 span. Jadi kita akan design untuk yang 3 span tu saja. Bila kita nak design yang 3 span tu, kita boleh gunakan coefficient. Yang span kecil tu kita ino je. Sebab nanti reinforcement pun kita akan gunakan yang banyak tu lah, ya. Okay. Okay, jadi apa ni, nak dapatkan dia punya size beam tu daripada 6 meter tu, okay, dalam design, okay, yang pertama sekali kita tengok dia punya nak dapatkan depth dia kan, untuk dapatkan D. Okay, nak dapatkan dia punya D tu, okay, yang ni, kita kata sekarang ni adalah beam.
Okay, lepas tu kita nak dapatkan dia punya tension. Yang ni adalah dekat tension, yang ni dekat compression. Yang dua kan. Okay, jadi bila kita nak kira untuk yang D ni, D ni adalah daripada sini. D ni adalah daripada top of beam sampai ke center of bar. Okay, maknanya kira yang ni adalah D, effective depth. Okay, daripada situ, yang daripada effective depth tu, kita akan kira size beam. Okay, untuk nak dapatkan D tu. Okay, maknanya kita ikut daripada span. Okay, yang ni adalah daripada span. Yang L ni katalah dia dalam 6,000 naik. Okay, saya letak dalam 6 meter dulu. Okay, saya letak 6 meter yang span dia. Okay, dengan 6 meter yang kat sini, okay, dia punya length dia. Okay, ataupun span lah. Ya, yeah. Length dia 6,000 mm. Okay, daripada yang sini, length dia, okay, untuk dapatkan dia punya D, okay, D ni, untuk continuous beam, ya, untuk continuous beam, okay, dia punya ratio kalau dalam deflection untuk yang low strength concrete grade, ya, yeah, okay, maknanya dia akan gunakan untuk yang satu untuk yang deflection kan, simply supported, ya, yeah, simply supported beam, okay, simply supported beam maksud dia, okay, simply supported beam ni maksud dia selepas pada beam sini, dia hanya ada satu span. Sebelah sini tak ada, sebelah sini tak ada. Ha, yang tu kita akan sebagai center supported. Kalau dia ada yang continuous, maksudnya beam tu dia bersambung. Okay, maknanya dia bersambung yang tu. Okay, yang ni, yang ni sebagai continuous. Okay, ini untuk yang sebagai continuous beam. Okay, yang ni sebagai continuous beam. Untuk yang continuous beam, okay, yang ni adalah ratio dia 20. Yang ni ratio dia 26. Okay, maknanya kira kalau katalah yang kat sini, D untuk yang continuous beam lah. Contohnya saya ambil yang continuous beam ni. Okay, untuk yang case kat sini, continuous beam. Maknanya dapat dikan D sama dengan L bahagi dengan 26. Okay, maknanya yang kat sini, 6,000 bahagi dengan 26. Okey, dapat dalam 230. Okey, yang ni dapat dalam 230. Bila dapat yang 230 ni, ni akan jadi sebagai distance dia kan. Okey, lepas tu kita campurlah lagi dengan campur dengan cover, okey, campur dengan separuh daripada bar kan. Okey, kalau ni campur lagi dengan link. Nak campur dengan link pun okey. Tak campur dengan link pun tak apa. Okey, daripada situ barulah kita akan dapat dia punya hash. Okey, hash tu maksud dia. Okey, sekarang ni cover. Biasanya untuk yang cover pada beam tu, kita akan letak dalam 30 meter lah. Ya, 30 mm lah. Okey, 30 mm. Yang ni adalah untuk 1 jam ya. Fire resistant ya. 1 hour fire resistant. Okay. Dan yang diameter bar ni, kalau katalah untuk yang 6 meter ni, biasa kita akan guna size 16 lah. Yeah. Dia punya bar diameter dia. Okay. Diameter dengan link. Okay. Yang ni link ni dalam 6 mm. Ada yang 8 mm. Okay. Dan paling banyak dalam 10 mm. Okay. Jadi yang ni, okay, dia punya link dia. Okay. Yang ni adalah cara untuk nak dapatkan dia punya size. Tapi yang ni adalah teori. Apa yang saya nak tunjuk sekarang ni, you all boleh terus ambil dia punya hash dia ni sama dengan you ambil sebagai 0.075 multiply dengan length. Yeah. Okay. Yang kat sini, yang ni tadi yang D kan. Okay. Sekarang ni terus sama dia dapat dia punya hash dia. Okay, yang hash ni sama dengan 0.075 maknanya 0.075 kali dengan length. Okay, dapat dalam 450. Okay, apa saja value yang untuk yang beam apa semua kan, jadikan dia sebagai incremental of 50. Maknanya kalau kita dapat dalam 425, 440 apa semua tu, jadikan dia sebagai incremental of 50. Maknanya dia akan sebagai 300
350, 400, 450, 600. Okey, yang tu. Kalau boleh, kita apa ni maintain ya, yang incremental yang 50 tu. Okey. Jadi yang ni dapat dalam 450. Jadi bila dapat yang 450 ni, sekarang ni dia punya hash dia akan jadi sebagai yang ni 450. Okay, bila dapat yang 450, kita dapatkan dia punya width pula. Yang width ni adalah okay, kita tengok dalam 0.3 hingga 0.5 kali dengan hash. Yang ni kita tentukan. Okay, maknanya apa yang akan bezakan dia nanti? Okay, maknanya yang akan bezakan dia nanti adalah nilai K kita. Okay, sebab yang nilai K ni, dia akan reset kepada M, maknanya BD cube bagi dengan FTK kan? Okay, maknanya kira B ni. Yang B ni, dia akan reset kepada kita. Maknanya nilai K tak akan berubah. Tapi yang nilai K tu, untuk nak check yang compression apa semua tu, dia rely kepada D tu yang utama. Kenapa D? Sebab D ni power of 2. Maknanya kira dia kuarter 2 kan. Jadi bila katalah kita ubah dia punya D sikit tu, nanti dia akan bagi impact kepada nilai K tu nanti. Okay. Yang ni okay, 0.3 hingga 0.5. Katalah kita nak gunakan dalam kalau nak terus pakai yang 0.5 ni, maknanya kita bagi 2 terus lah. Maknanya akan dapat dalam 225. Okay, 225 tak boleh. Maknanya akan jadi sebagai 250. Dia incremental of 50. Okay. Kalau katalah kita jadikan 0.3, maknanya 0.45 kali dengan 3. Nah, kali dengan 0.3 tu dapat dari sini. Maknanya kira sama juga. Okay. Kalau yang ni, saya akan katalah saya ketat sebagai 200. Okay. Maknanya kira dapatlah dia punya size. Okay. Ada soalan sekarang ni? Tak ada, sir. Yeah. Okay. Belum ada lagi, sir. Okay. Maksudnya nanti yang saiz ni, tapi kalau katalah yang 6 meter ni terus buat dalam, maknanya kalau yang ni tengok yang dia punya length dia, okay, lepas tu dapatkan dia punya saiz dia. Okay, sebab nanti dimension of beam tu dia akan contribute kepada deflection. Sebab nanti kita nak dia nak tentukan deflection yeah, bila kita lepas masa kita buat design kemudian. Okay, jadi yang penting sediakan key plan dulu okay, dan layout yeah, maknanya kedudukan beam dekat mana dengan dia punya dimension dan task yang kedua okay, buat untuk slab tu okay, sekarang ni katalah kita buat untuk yang dekat sini kan dengan 6.6 meter ni 6.6 okay, nanti dia akan jadi sebagai katalah kita tengok dia punya yield line ni, dia punya yield tu, yield line dia akan jadi macam tu. Okay, tu dia punya shape dia lah. Okay, kalau katalah yang dekat sini, bila kita splitkan dia macam tu, ya yeah, kita letak je apa ni beam ni dekat sini. Okay, kita letak beam ni dengan kawasan sini ni. Okay, sekarang ni dia punya yield tu, okay, dia punya yield line tu akan jadi macam ni. Okey, itu kan. Maknanya kira bila kita nak buat simbol, ya nak buat simbol tu, maknanya dia akan jadi sebagai macam tu. Ini simbol. Okey, yang ni adalah maknanya kira direction sama ada one way ke two way. Kalau katalah dia punya slab kan, kalau katalah kita buat yang dekat sini okay, dengan macam tu. Okay, ini katalah 2 meter kali dengan 5 meter. Maknanya yang ni akan jadi sebagai one way slab. Okay, yang ni ada kolom, yang ni ada kolom, yang ada kolom semua tu. Okay, maknanya kira dia punya direction dia akan jadi macam tu. Okay, yang ni adalah untuk one way slab. Okay, jangan buat kalau kita tengok situ, oh ni kita nak buat ya macam macam tu. Salah. Ya, yeah, yang ni salah. Okay, pakai yang ni. Okay, maknanya kira yang tu direction. Ya, yeah, direction untuk slab tu. Sebab nanti dia punya yield tu dia akan speed macam tu. Kan? Maknanya kira satu bahagian slab akan pergi ke sini, satu bahagian slab akan pergi ke situ. Okay. Kalau untuk yang one way slab, okay, loading yang kita, sebab nanti saya akan next week saya akan start dengan apa ni? Cara nak transfer load ya yeah, daripada slab. Okey, nak transfer load pergi ke beam. Jadi yang ni, sini tak ada loop.
dia tak akan pergi kat situ. Yang dia ni dia akan, kalau dia ini adalah hilang. Tapi kalau katalah dia untuk yang two-way slab, yang maknanya Luke ni akan pergi sini, Luke ni akan pergi sini, Luke ni akan pergi sini, Luke ni akan pergi sini. Okay, maknanya dia akan stick macam tu. Itu sebabnya kita letak dia jadi macam tu. Maknanya kira yang tu adalah direction ya, untuk slab. Okay, jadi untuk yang sini, kita dah dapatkan dia punya dimension semua ni kan. Okay, yang pertama sekali, letak dimension untuk beam tu 200 kali 600. Okay, jangan terbalik. Okay, kadang-kadang kalau katalah kita letak size 600 kali dengan 200. Yang ni salah. Okay, kenapa salah? Sebab nanti okay, dia akan jadi, kalau yang 600 kali 200 ni, beam tu akan jadi macam tu. Okay. Kita nak yang 200 kali dengan 600. Maknanya pintu akan jadi macam tu. Okay. Kali H. Okay. Dan untuk nak tentukan slab thickness, untuk yang tentukan slab thickness, apa yang you all boleh buat untuk yang slab thickness ni, ni sekarang dapatkan thickness slab. Okay, untuk dapatkan yang slab thickness ni, tengok dia punya span dia. Okay, yang kat sini, untuk yang span, katalah, contohlah kita buat contohnya kan, ni adalah 6.6. Maksudnya ni 6.6 meter, ni 6.6 meter. 6.6 meter, okay, yang ni, ni ada kolam lah. Yeah, sini ada kolam, sini ada slab. Okay, nanti beam tu akan jadi macam tu. Okay, ni kan, dia masih lagi two-way juga. Kan? Jadi, bila katalah yang kat sini, LX dengan LY sama. Ya, maknanya yang ni sebagai LY sama dengan LX. Okay, jadi, bila LY sama dengan LX, yang 6.6 meter tu, dia untuk nak tentukan slab thickness ni, dia ikut kepada provider bagi dengan AS required kan untuk nak dapatkan dia punya MF. Ataupun kita panggil sebagai modification factor. Yeah. Tapi yang sekarang ni saya nak tunjuk yang shortcut ya, yeah. Apa ni yang dia panggil sebagai rule of thumb lah ya. Yeah. Okay. Yang ni yang tadi pun yang beam ni, yang ni ini pun sama ya. Yeah. Okey. You all boleh guna 0.7 kali dengan L tu. Yang tu pun rule of thumb. Maknanya benda-benda ini tak ada dalam buku ya, yeah. Tak ada dalam kod, tak ada dalam standard apa semua. Yang ni adalah lebih kepada kata apa ni, petua ya, untuk nak design. Okay, jadi sepanjang kelas saya kelas apa semua untuk semester ni tu, saya banyak gunakan rule of thumb. Maknanya kira saya kata apa ni, shortcutkan dia punya design tu. Okay, yang maknanya saya akan apa ni, tunjuk lebih pada praktis lah ya, daripada industri punya design. Jangan risau, saya tak ajar-ajar salah. Okay, maknanya kira kita akan design tu pengetahuan ni guna simplified method. Okay, dengan method yang saya share ni, you all boleh gunakan untuk design projek ni, boleh gunakan untuk common test nanti, dan juga boleh gunakan untuk kerja nanti ya, bila career semua. Jangan risau. Yang ni memang kita gunakan dekat industri. Dan saya gunakan benda ni untuk saya punya practice lah. Okay. Okay, yang ni okay, katalah sekarang ni, katalah you all nak dapatkan thickness dia kan? Okay, dapatkan thickness dia tu. Buat masa sekarang ni, okay, kalau katalah kita nak design untuk nak dapatkan thickness kan, okay, mula-mula sekali apa ni, dia akan ikut kepada LY ya, maknanya sorry LX, okay, maknanya kira kita tengok dia punya LX dia. Yang ni sekarang ni LX sama, okay, katalah LX dia 6600, okay, 6600 ni dia punya LX. Sebab untuk nak tentukan slab thickness, dia adalah berkata kepada LX, okay, 6600 ya, dia punya LX dia. Yang LX ni,
LE untuk yang contohnya continuous slab lah ya, continuous slab betul-betul LE bahagi dengan 26 kan, multiply dengan MF. Yang ni adalah modification factor. Modification factor ni dia range dari 1.0 hingga 2.0. Okey. Jadi untuk anda dapatkan hash ya, yeah, hash untuk slab, thickness untuk slab tu LX bagi dengan 26 kali dengan modification factor. Modification 1 hingga 2. Dan yang kat sini, okey, katalah kita letak dalam biasanya dalam 20% lah, kita tak adalah sampai nak ni kan, kita just kita katalah kita letak dalam 20 hingga 30%. Okay, jadi 26 okay, multiply dengan 1.2 okay, 26 kali dengan 1.2 kita kan maknanya dapat dalam 3 dari 31 okay, maknanya ni LX bagi dengan 31 kan. Okey, kalau katalah kita gunakan yang 1.3 dia akan jadi lagi besar sikit lah, eh? Okay, tapi apa yang saya buat, okey, maknanya kira yang ni hash ni you all terus pakai LX bahagi dengan 35. Okey. Ha? Ya. Okey, sorry, ada gangguan. Ada orang. Okey, yang ni, okay, satu you all terus pakai hash ni, LL bagi 35. Contohnya kan, kalau kita dapat yang dalam 9,600 tu, yang kat sini, okay, maknanya dalam 6,600 bahagi dengan 35. Okay, yang ni, maknanya 6,600 bahagi dengan 35. Okay, dapat dalam 188. Okey, dia kalau untuk yang slab dia punya incremental dia 25. Okey, 25 maknanya dia akan jadi sebagai, yang ni akan jadi sebagai 200. Slab thickness dia start dengan 125. Ya, yeah, maknanya 125 150, 175, 200 kan sampai 225. Tu jelah, janganlah sampai 250 tu. Sebab nanti slab takkan jadi terlalu tebal. Jadi kita letak ni 200. Okay, jadi bila kita yang ni thickness dia dalam 200 ni kira agak tebal lah kan. Jadi apa yang kita buat kat sini, bila kita letak secondary beam. Okay, sekarang ni saya letak yang secondary beam yang kat sini. Okay, bila kita letak je secondary beam yang kat sini, nah ni dia akan jadi sebagai LX ni akan LX akan jadi sebagai 3.3. Ha, kan maknanya kita bagi dua kan. Jadi bila yang kat sini, okay, untuk dapatkan hash sama dengan 3,300 bahagi dengan 35. Okay, yang ni dapat dalam 3,300 bahagi 35 dapat dalam 94 mm. Okay, maknanya kat sini dapat dalam 94 mm. Jadi bila dapat yang 94 mm tu, okay, minimum ambil yang 125 ni akan jadi sebagai 125 mm thick. Okay, maknanya kira lagi kecil kan, lagi sebenarnya kita dah boleh reducekan dia punya flat thickness dia. Okay. Okay. You all boleh tanya apa saja. Apa ni saya akan jawab. So, saya nak tanya. Saya terlepas, maybe saya tak apa dengar. Yang LX over 31 tu, kenapa yang bawah tu jadi LX over 35? Okay. Okay. Okay ni. Yang ni, yang over 31 ni, okay, yang ni adalah 26 kali dengan MF. Okay, maknanya kira sebab modification factor tu adalah dia, dia range dia 1 hingga 2. Okay, macam mana kita nak dapatkan modification factor? Modification factor tu adalah ES provided bagi dengan ES required.
kita belum dapat lagi reinforcement dia. Maknanya modification factor ni dia lebih kepada assumption. Maknanya kita kena kita kena assume dulu. Maknanya kira factor ratio ya antara AS provided dengan AS required. Jadi daripada situ biasanya kalau katalah kita letak dalam extra 1.3, 1.4 apa semua kan. Maknanya taklah sampai double apa semua tu. Jadi kita biasanya dalam range katalah dalam 1.3. Kalau kita guna 1.3, maknanya sekarang ni 26 multiply dengan 1.3, kita akan dapat dalam 33.8. Kan? Maknanya dapat dalam 33.8. Okay, kalau yang ni, katalah kita gunakan dalam 1.3. Maknanya kira yang ni 26 kali dengan 1.3. Okay, dapat dalam 33.8. Okay, jadi apa ni, daripada instead of guna 33.8 tu, terus saya gunakan 35. Jadi yang 35 ni kita boleh terus pakai. Okay, maknanya kira yang ni, hash bagi dengan 35. Okay. Yang tu, tu dapat nilai slight thickness. Okay tak, Syafiqah? Okay, terima kasih, sir. Okay, sepanjang kelas ni nampak Syafiqah je yang bersuara ni. Yang lain semua diam je ni. Okay. Ada soalan? Lagi? Tak ada. Kalau tak ada, you all boleh start buat untuk apa ni? Layout tu yang key plan tu, plan. Okay, sama ada terus nak pakai dalam AutoCAD. Okay, maknanya kira nanti hide kan, apa ni, freeze kan yang benda-benda yang kita tak nak ni. Maknanya kira, tapi yang macam flow use tu nak lah. Sebab nanti flow use tu kita nak tentukan dia punya apa ni, variable load nanti. Yang architecture item apa semua tu, you boleh freeze kan dulu. Okay. Dalam ataupun nak buat dalam kertas tools pun okey, maknanya sama ada nak draw sketch apa semua tu, buatkan, sediakan dulu untuk key plan ya, maknanya kira structure key plan lah, kedudukan beam dia, apa ni, layout untuk slab, dia punya direction one way ke two way slab ke. Okey, saya dekat bilik level 19. Okay, maknanya kira kalau you all nak datang jumpa, bagitahu saya, WhatsApp saya. Okay, sebab kadang-kadang saya keluar. Okay, bagitahu nak jumpa apa semua tu, insyaAllah saya apa ni, adalah. Yeah, okay. Apa ni, saya akan bantu. Yeah, tapi nak you all punya effort jugalah kan. Maknanya kira pastikan, maknanya ini sebenarnya untuk design ni, kita bagus untuk you all punya apa ni, career. Kalau mana-mana yang memang ada intention ya, yeah, untuk jadikan design ni sebagai career, nak jadi structure engineer ke, nak jadi apa ni, civil engineer, nak jadi sebagai design engineer ke. Kan, maknanya kira ini adalah platform yang bagus ya, untuk kita enhance kita punya design skill. Okay. Rebutlah peluang ni. Create the opportunity, apa ni, belajar design. Tak kisahlah you all minat ke tak apa semua, tapi yang penting masih ada peluang ya, untuk nak improvise ya, kita punya design apa semua. Okay. Jadi kalau katalah you all saya tak tahu pasal structure apa you all sebelum ni, tapi yang ni adalah kira macam kita fresh balik ya, kita refresh balik. Jadikan ni sebagai apa ni, maknanya starting point lah ya, untuk nak join jadi sebagai design engineer, nak masuk kota Austin ke lepas ni. Ini adalah platform yang bagus ya, untuk kita sama-sama buat. Okay. Saya practitioner, apa ni, saya memang praktis. Sampai sekarang pun saya masih lagi praktis. Okay. Bagus untuk
Very well. Okay, dan kalau boleh fokus subjek ni, ya, yeah, fokus IDP ni lebih dari yang subjek lain lah, melainkan FIP. Sebab dia kalau untuk yang semester 8 ni, ada dua subjek yang you all punya credit hours tinggi kan, maknanya kira IDP dengan FIP. Okay. Yang subjek-subjek lain tu bukan tak fokus, maknanya kira okey juga lah kan. Cuma apa ni, dua apa ni, IDP ni dia membantu untuk sebenarnya untuk career. Sebenarnya kalau dan pastikan ya apa ni, pastikan dapat grade ya, maknanya kira untuk subjek, mana-mana subjek je lah ya. Pastikan minimum grade B. Okay, okay. InsyaAllah saya akan cuba bantulah. Eh. Okay, sebab apa ni, kalau katalah you all ada intention untuk join consulting firm apa semua tu, definitely dia orang akan tengok grade. Ya. Maknanya dia akan tengok kita punya apa ni, markah untuk setiap subjek, ya, untuk setiap kursus tu. Okay, sebab dia dalam transkrip tu nanti dia akan ada kan dengan course, grade apa semua tu. Jadi kalau untuk yang subjek design tu, okay, sekurang-kurangnya dapat grade B, yang tu untuk apa ni, bagus untuk career lah. Terutamanya kalau kita memang nak join consultant, ya, nak join consultant selepas habis belajar nanti. Okay. Kalau tak, nanti kalau katalah kurang daripada grade B nanti problem tak, tak apa ni, mungkin nak masuk kontraktor lepas tu baru join consultant dan okay. Dan kalau kelas saya, memang saya encourage untuk apa ni, join consultant. Ia ni sebab memang semester ni saya memang purposely minta untuk mengajar batch asasi metrik. Okay. Dan tahun lepas pun sama. Saya memang purposely minta untuk ambil kelas asasi metrik sebab saya kabel saya nak train yang apa ni, untuk minat dengan design, ya, minat dengan design apa semua. Dan batch asasi metrik tahun lepas, ya, adalah yang paling ramai join consultant. Okay, apa ni, sebab saya dah brainwash saya dah brainwash sampai kelas apa semua tu. Jadi dia kan timbul rasa minat kan, apa ni, ujung apa semua tu. Dan ramai yang masuk apa ni consultant, dan yang saya tahu yang paling ramai masuk adalah company yang tempat saya kerja dululah. Maknanya kira lebih daripada 10 orang. Maknanya kira yang join apa ni, saya dulu dekat Bikonsa consultant. Apa ni, jadi saya banyak kelas apa semua, saya selalu share apa yang saya buat, apa yang saya, itulah ni kira macam mana kita nak enhance, kita nak improve apa ni, design apa semua. Okay. Sebab yang pertama sekali, design kena ada guru, ya. Maknanya dia tak boleh orang kata apa ni, study sendiri apa ni, macam subjek EIS tu you all study sendiri. Tapi kalau yang macam design apa ni, IDP apa semua tu, kena ada guru yang kena ada facilitator yang guide. Okay. Dan insyaAllah sepanjang sem banyak kan bertanya. Jadi saya apa ni, kalau katalah saya tak respon tu, maknanya saya akan, biasa kalau ni saya akan respon malam ke apa semua macam tu. Tapi saya akan respon, kalau tak sempat respon pagi ni, saya akan respon besok. Okay, maknanya insyaAllah saya akan respon. Okay, dan banyak kan bertanya. Okay, sebab dia apa ni, bagus jadikan ni sebagai platform, ya, untuk enhance kita punya skill. So nak tanya lagi, nanti recorded video so upload kat mana? Okay, saya tak rekod ni. Minta maaf lah. Apa ni, kalau ada yang rekod tak? Kalau ada rekod, share je.
Tapi saya tak rekod. Cuma saya akan share yang yang saya sketch ni. Itu je. Okay, terima kasih, sir. Kalau katalah you all ada nak tanya apa semua, datang. Datang je bilik saya. Saya ada ni. Dekat lewat. Sir, saya nak tanya. Grouping boleh boleh campur group ke? Macam group A dengan group B tak? Boleh kan? A dengan B sekali. Oh, sekali. Dia split macam tu je. A dengan B So, sekali. tu tak ada function dah? A dengan B tu split kan? Memang boleh campur-campur. Tak ada. Sama je nanti. Dia apa ni, tujuan dia kalau katalah kita nak apa ni, nak asingkan A dengan B apa semua. Tapi dia sekali je. Nanti kelas pun sama je. Asal lah. Okay, berapa ramai yang masih ada kat kampung ni? Okay, ramai ada kat kampung. Saya rasa yang lelaki majoriti akan balik kampus. Oh, okay. Apa ni, sebab saya pun tak expect minggu ni kena buat apa ni online, sebab memang apa ni perancangan awalnya memang nak terus jumpa face to face minggu pertama, sebab saya nak apa ni kira lab apa ni ya, studio pun dia akan dah print ya, architecture drawing apa semua, saya terus nak brief apa semua. Tu intention dia, tapi bila fakulti maklumkan untuk buat face to face sorry ODL minggu pertama, okey kita buat je lah. Okay. Tapi saya ada banyak kekangan lah kan, apa ni dengan line tak apa-apa okey, apa apa ni dengan banyak lah. Okay. Okay, kalau tak ada soalan, you all boleh ni lah, boleh apa ni, buat group, ya, buat grouping apa ni, dan bila dah cukup 5 orang apa semua tu, nanti letak dalam WhatsApp group tu. Okay. Dan ada apa-apa pertanyaan boleh dah je tanya. Itu je. Okay. Yang apa ni, yang tu masih okey ke? Yang apa, alamak ni, you future ke belum belum boleh pakai? Dah okey dah, sir. Dah okey dah, sir. Tapi okay, dia okay, okay. Kadang dia nanti kita tanda kat situ lah. Mana tak adalah saya nak kena buat yang Google Form tu. Okay. Okay, bye. Okay, terima kasih. Thank you, doktor. Okay, thank you, doktor. Thank you, sir. Thank you, doktor. Thank you, sir. Terima kasih, doktor.